Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini saya pengen membagikan 3 alasan kenapa NMAX yang lama itu masih lebih baik daripada NMAX yang baru. Ada 3 alasan, tapi sebelumnya saya pengen teman-teman subscribe dulu channel ini dan jangan lupa untuk kasih masukan di komentar konten apa yang baiknya bagus untuk dibuat di channel ini. Dan ini dia 3 alasan kenapa NMAX lama masih lebih baik daripada NMAX yang baru. Oke, masuk ke alasan yang pertama, kenapa NMAX yang lama ini masih lebih baik daripada NMAX yang baru, yaitu dari posisi duduknya. Jadi posisi duduk dari motor ini tuh lebih selonjor dan juga lebih nyaman untuk bepergian jarak jauh. Nah, posisi duduk dari motor ini tuh lebih lega untuk kakinya, pijakan kakinya juga lebih selonjor seperti itu, dan joknya juga lebih ramping dan lebih bisa mundur ke belakang, jadi untuk pengendara itu lebih nyaman. Nah, jadi seperti ini, duduknya lebih nyelonjor, lebih jauh, dan juga stangnya juga lebih agak sejajar, jadi untuk jarak jauh tuh lebih nyelonjor jauhnya seperti ini. Posisi duduknya lebih nyaman. Masuk ke alasan yang kedua, kenapa motor ini masih lebih baik daripada NMAX yang baru, yaitu dari bentuk bodinya lebih ramping sehingga pengendara yang menggunakan motor ini itu nggak harus jinjit. Berbeda dengan motor NMAX yang baru yang bodinya itu dia lebar, kalau ini dia lebih ramping. Bisa lihat dari joknya ya, joknya lebih ramping. Sehingga pengendara itu nggak perlu jinjit dan nggak perlu ngangkang gitu untuk yang diboncengnya pun. Seperti itu. Dan masuk ke alasan yang terakhir atau yang ketiga, kenapa NMAX ini masih lebih baik daripada NMAX yang baru, itu dari tarikan awalnya. Tarikan ngegasnya itu untuk stop and go itu, saya merasakan lebih agresif motor ini dibandingkan NMAX yang baru. Kenapa saya bisa ngomong gini? Karena saya sebelumnya sudah pakai NMAX yang baru, jadi menurut saya plus minus sih. Menurut saya motor ini masih bisa dibanggakan untuk para penggunanya sampai saat ini, karena NMAX yang baru itu menurut saya kurang oke ya dibandingkan dengan NMAX yang sebelumnya. Cuman memang desainnya secara desain mungkin NMAX yang baru lebih keren, cuma harusnya ini di generasi berikutnya motor ini bisa lebih ramping seperti ini dan juga bisa lebih keren desainnya. Itu aja 3 alasan kenapa motor NMAX yang lama masih lebih baik daripada NMAX yang baru. Ya cuman kalah di keyless aja sih, di keyless dan juga fitur-fiturnya. Walaupun nanti di upgrade ini bentuknya seperti ini, atau di depannya lebih dibuat keren sama lampu belakangnya dibuat keren, menurut saya motor ini pasti akan lebih banyak yang beli ketimbang NMAX yang sekarang. Itu aja. Sama satu lagi, bagi teman-teman yang pengen beli motor NMAX yang lama, harga secondnya itu sekarang untuk yang tahun 2015 itu harganya 18 jutaan untuk tahun 2015 ya. Kemudian bagi teman-teman yang mau beli, itu perhatikan suara mesinnya. Kalau ada suara berisik itu hati-hati rantai ketengnya kena, dan juga coba di test drive apakah stangnya masih stabil apa enggak. Kadang-kadang ada beberapa motor NMAX yang lama itu stangnya udah nggak enak dan mesinnya rantai ketengnya udah kena. Itu aja video kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan videonya, bisa di like dan di share, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.